Psy merupakan salah satu penyanyi K-pop yang menyuguhkan musik fun dan tarian atraktif. Namanya pun semakin mendunia ketika ia merilis lagu Gangnam Style pada tahun 2012 lalu. MV Gangnam Style bahkan menjadi video YouTube pertama yang ditonton 1 miliar kali. Gak heran kalau Psy dijuluki sebagai Raja YouTube 2012. Sejak saat itu, musik Psy selalu dinantikan publik. Tak sendiri, Psy juga sering menggandeng selebriti Korea untuk berduet dalam karya musiknya. Wah, kira-kira siapa saja selebriti Korea yang pernah digandeng oleh Psy? Pantengin terus video ini ya. Eits, jangan lupa like, komen, dan share videonya. 5 tahun hiatus, Psy sukses bikin gempar ketika comeback lewat lagu Tetet pada tahun 2022. Pasalnya, ia menggandeng Suga BTS sebagai pasangan duet sekaligus komposer lagu. Meski tak ikut promosi Tetet di acara musik, Suga tetap mendukung comeback Psy loh. Pemilik nama asli Min Yoongi itu bahkan membuat penampilan kejutan di konser Psy Summer Swag 2022. Tak lama setelah Tetet dirilis, Psy kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan MV Seleb. Gak tanggung-tanggung, ia mengajak Suzy sebagai model video klip Seleb. Psy dan Suzy pun menunjukkan chemistry manis dalam video klip Colorful tersebut. Serupa dengan Suzy, Sornaan juga dipercaya untuk jadi model MV New Face Psy. MV yang dirilis tahun 2017 ini menunjukkan sisi berbeda dari Naan. Pasalnya, ex-member Aping itu dikenal kalem dan anggun, namun berhasil akting kocak dan ekspresif. Psy sendiri mengaku kagum dengan Naan yang rela begadang 3 hari berturut-turut saat syuting MV tersebut. Pada tahun 2012, Psy menggandeng Yuna untuk lagu Oppa Is Just My Style. Lagu ini setipe dengan lagu hit Psy Gangnam Style, namun lebih fun karena adanya vokal merdu Yuna. Psy juga mengajak Yuna untuk tampil di panggung spesial Gangnam Style dalam acara Mnet Asian Music Award 2015. Buktikan bintang dunia, Psy juga pernah menggait rapper Snoop Dogg pada tahun 2014. Psy dan Snoop Dogg menunjukkan harmonisasi indah saat membawakan lagu Hangover. Meskipun didominasi bahasa Inggris, Psy tetap menyelipkan kosakata Korea di Hangover. Diakui Psy, ia membutuhkan waktu 18 jam untuk syuting MV Hangover. Bertemu di panggung Fantastic Duo, Psy dan IU berkolaborasi pada tahun 2017. Keduanya membawakan lagu duet Psy dan Lena Park yang berjudul What Would Have Been. Fans mengaku melting mendengar What Would Have Been versi Psy dan IU secara live. Fans memuji suara serak Psy bisa menyatu indah dengan vokal halus IU. Sempat satu agensi di YG Entertainment, Psy tentu gak lupa mengajak G-Dragon untuk berkolaborasi. Psy bahkan merilis 2 lagu kolaborasi dengan leader Big Bang. Psy dan G-Dragon merilis lagu Blue Frog pada tahun 2012 dan Fake di tahun 2017. Gak cuma itu, G-Dragon juga muncul dalam video klip Psy Hangover. Di penghujung tahun 2015, Psy berduet dengan CL lewat lagu Daddy. Dengan musik yang ceria, Psy dan CL pun mengenalkan tarian baru yakni mengayunkan kaki dan lengan ke arah yang berbeda. Saking viralnya, lagu Daddy ditampilkan dalam kartun America Dad musim ke-13 di episode The Unincluded. Bersamaan dengan New Face, Psy juga merilis MV I Love It di hari yang sama. Kerennya, Psy menggandeng aktor Lee Byung-hun dalam video klip I Love It. Tak berhenti di sana, Psy juga mengajak komedian Jepang Daimo Kosaka PPAP. Bertabur bintang, MV I Love It langsung viral di jagat dunia maya. Di pertengahan tahun 2022, Psy merilis video performance lagu Ganji bareng Jessie. Selain menyanyi dengan keren, Psy dan Jessie juga menarikan koreografi dengan swag sekaligus powerful. Gak heran kalau Ganji banjir pujian dari fans. Usai Ganji, Psy juga merilis video performance-nya dengan Wasa Mamamoo. Bersama Wasa, Psy menghadirkan musik retro tahun 1980-an melalui lagu Now. Keduanya juga menunjukkan tarian retro yang memikat hati. Nah, itulah sederet duet terbaik Psy yang wajib kamu dengarkan. Kolaborasi Psy mana nih yang paling menarik perhatianmu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru Psy, yuk pantengin wowkeren.com. Oh iya, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe videonya.